Oke, guys, kembali lagi bersama Mama Yu Bola. Selamat malam ya, seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya, guys. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan share-nya, berikan komentar. Semoga kalian para subscriber Mama Yu Bola diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Oke, langsung saja kita lanjut, guys. Kali ini ada berita pemain kelas Eropa Justin Hubner sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bek berusia 20 tahun ini, guys, baru saja memutuskan proses naturalisasinya. Hubner kini telah sah menjadi warga negara Indonesia. Telah diambil sumpah kewarganegaraan RI di kantor wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Rabu tadi pagi, guys. Wah, bakalan seru nih ya, guys. Dia akan bersaing dengan Jordi Amat, Sempatinama, Elkan Bagot, Asnawi, dan lain-lain. Kebanyakan back ya, guys. Tapi gak apa-apa lah, setidaknya buat rotasi pemain tidak kehabisan stok. Kini nuansa Liga Inggris di benteng pertahanan timnas Indonesia, guys. Pemain berusia 20 tahun itu baru saja mencatatkan momen pentingnya, guys, pada pekan ke-14 Premier League. Justin Hubner masuk dalam skuad Wolverhampton untuk laga melawan Arsenal. Hanya saja ya, guys, dia tidak dapat kesempatan bermain. Masuk skuad Wolverhampton untuk laga Premier League jadi bukti kualitas dan level Justin Hubner. Jadi kehadirannya diyakini bisa membawa dampak besar bagi timnas Indonesia. Gabung sih gabung, guys, ya, dengan Liga Premier Inggris, tapi masih cadangan, guys, ya. Aduh. Tapi kita lihat saja ya, guys, ya, performanya di timnas Indonesia semoga moncer. Hubner memulai karir bolanya itu di Belanda, guys. Dia pergi ke Inggris pada Januari 2022 untuk bergabung dengan Wolves. Justin Hubner jadi pemain utama bahkan kapten di Wolves U21, guys. Keren gak, guys? Nuansa Liga Inggris makin kental di pertahanan timnas Indonesia dengan bergabungnya Hubner nih, guys, ya. Sebab, guys, ya, selain Justin Hubner ada Elkan Bagot dan Jordi Amat yang sangat erat dengan sepak bola di Inggris. Bagot sendiri menghabiskan seluruh karirnya sejauh ini di Liga Inggris. Sekarang dia membela Ipswich Town, sementara Jordi Amat pernah membela Swansea City dan bermain di Premier League. Kini Jordi Amat bermain di Malaysia bersama Johor Darul Takzim atau JDT. Bagaimana pendapat kalian, guys? Sekarang Justin Hubner sudah resmi dinaturalisasi. Semoga moncer ya, guys. Berikan komentarnya, guys, tentang Hubner ini, guys. Terima kasih. Salam Mama Yu Bola.